Problem intoleransi merupakan hal yang saya kira harus disasar secara serius dalam kebijakan di Indonesia, ya. Pengembangan pendidikan, kemudian bagaimana itu menjadi bisa lebih kuat tertanamkan di dalam pendidikan di Indonesia. Jadi tadi ilustrasi kasus yang saya munculkan kan bagaimana susahnya mengajarkan itu di kalangan mahasiswa padahal itu, ya. Nah, sehingga tentu saya percaya pendidikan yang baik akan mengubah situasi. Terus yang kedua, negara juga nggak boleh ragu terhadap aksi-aksi intoleran, terutama yang menggunakan cara-cara kekerasan, represi, dan tentu negara juga harus mengendalikan diri untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan yang melegitimasi proses-proses intoleransi itu sendiri. Oke, itu ketika HAM yang sebenarnya itu bertentangan dengan ini, ya, hak asasi manusia, ya. Tapi itu bertentangan dengan demokrasi, gimana, Pak? Oh, tadi itu yang saya sampaikan sebenarnya soal karakter HAM di dalam pasar, ya, di mana menjadi orientasi kebijakan negara hari ini yang mengembangkan HAM tapi menyeleksinya, membatasinya, membonsainya, dan seterusnya, dan itu dikaitkan dengan kepentingan pasar. Kita punya problem bahwa paradigma orientasi pasar atau market friendly human rights paradigm itu terus berlangsung atau berjalan sejak awal reformasi, sehingga pilihan strateginya adalah keberanian untuk kembali ke Undang-Undang Dasar bahwa warga negara juga punya hak di dalam perlindungan dan pemajuan hak asasinya. Jadi nggak bisa ini hak atau bukan hak hanya karena kepentingan investasi atau pasar. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.